terpusat COVID-19. 1, 2, 3. Bu, kapasitas Bu dan fasilitasnya apa Bu? Kapasitasnya 200 tempat tidur. Jadi kita disiapkan untuk yang laki-laki dan perempuan dan dengan tempat tidur yang nyaman. Artinya kita tidak menyediakan tempat tidur seperti tempat tidur di rumah sakit, tapi betul-betul tempat tidur yang homey, misalnya yang biasa dipakai di rumahnya sendiri seperti itu. Kemudian juga kita sediakan program semacam program pondok ya. Jadi nanti mulai dari pagi bangun tidur itu sudah diberikan jadwal, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan outbound sambil berjemur, kemudian ada kegiatan peningkatan kapasitas keagamaan, mengaji bersama, kemudian setiap sholat juga berjamaah bersama. Kita juga melibatkan para relawan-relawan yang nanti akan bisa berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-medis, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-medis, pemeriksaan di pagi dan sore hari semua dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Berapa tenaga kesehatan Bu di sini? Kita sesuaikan dari jumlah pasien. Jadi sebetulnya karena penurunan dari jumlah angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Mojokerto sudah mulai menurun sama dengan di daerah-daerah yang lain. Tentu saja juga yang sekarang ini sedang isolasi
dengan kondisi OTG juga menurun jumlahnya. Jadi untuk sementara satu shift ini ada 3 orang dari teman-teman perawat dari 5 puskesmas yang digilir dengan satu hari 3 shift seperti itu. Manakala nanti jumlah pasien bertambah, tentunya nanti tenaga juga akan menyesuaikan dari jumlah pasien. Mungkin memang hari ini sudah bisa dipakai mulai dari pagi, tetapi kan ada peresmian ini supaya nanti teman-teman semuanya bisa melihat. Karena kalau sudah dihuni nanti otomatis karena isolasi, jadi tidak boleh ada yang masuk gitu. Jadi nanti sesudah acara ini semuanya sudah direncanakan kemarin siapa-siapa yang sudah akan dipindah di sini, sudah diberitahukan persiapan-persiapannya. Karena di sini situasinya dingin, sehingga alat-alat pribadi yang sifatnya nanti untuk kenyamanan supaya tidak kedinginan harus membawa sendiri dari rumahnya masing-masing. Semua keperluan pribadi, alat untuk sholat dan sebagainya sudah disiapkan dan disampaikan kepada pasien yang akan masuk ke sini. Jadi mulai nanti sudah datanisasi akan dilakukan mobilisasi secara bertahap dari puskesmas masing-masing. Calon penghuninya, Bu, sudah didata, Bu, berapa orang, Bu? Jadi untuk sementara kita data yang sudah ada di Kabupaten Mojokerto ini ada sekitar 79 yang terisolasi di luar yang dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, yang kita upayakan dahulu adalah dari puskesmas yang sudah benar-benar tanpa gejala untuk mengurangi jumlah yang dirawat di puskesmas meskipun sebenarnya sudah sangat sedikit. Dan kemudian yang di luar itu dari puskesmas masing-masing sudah melakukan pendataan. Insya Allah kita penuhi 50 orang untuk bisa masuk.